peluncuran operasi penegakan ketertiban dan justisi atau Ops Gaktim 2022 di Kodam 2 Sriwijaya dilakukan di Gedung Sudirman Makodam 2 Sriwijaya Palembang secara terbatas dan virtual. Dari evaluasi yang dilakukan selama Ops Gaktim 2021 di wilayah hukum Kodam 2 Sriwijaya, terjadi 19 pelanggaran, turun dari tahun 2020 yang mencapai 26 pelanggaran. Prajurit berpangkat bintara masih mendominasi pelanggaran dengan 9 personil. 2 pelanggaran dilakukan perwira dan 8 tamtama. Operasi tahun 2022 tetap akan menyasar seluruh prajurit TNI dan PNS-nya, dengan pelaksana POM TNI dari 3 matra. Razia tahun ini ditambah dengan penegakan disiplin protokol kesehatan selain menekan pelanggaran-pelanggaran seperti hukum dan disiplin penyalahgunaan narkoba dan semua bentuk pelanggaran lainnya. Brigjen TNI Gumuruh Winarjat Miko, Kasdam 2 Sriwijaya yang memimpin peluncuran Ops Gaktim 2022 di Kodam 2 Sriwijaya mengatakan operasi tersebut lebih pada mencegah prajurit melakukan pelanggaran disiplin. Kalau kita bandingkan ya, pelanggaran-pelanggaran yang ada, data yang ada, ya ini kebetulan ada COVID-19, tapi bukan itu. Tapi memang disiplin anggota kita ini semakin hari semakin bagus. Jadi kalau sekarang disampaikan meningkatkan, sebetulnya bukan meningkatkan, tetapi memelihara. Karena kita tiap hari di satuan-satuan tentara ini, ADALAU selalu disampaikan tentang disiplin, tentang ketaatan hukum. Metode operasi yang dilakukan Polisi Militer Kodam 2 Sriwijaya yakni melakukan 10 operasi per bulan selama durasi Ops Gaktim 2022. Silakan Mas. Tahun ini setiap bulan ada 10 kegiatan. Jadi misalnya dalam 30 hari kita minggu pertama berapa kali, minggu kedua berapa kali, minggu ketiga berapa kali. 10 kegiatan 10 hari dalam 1 bulan. Bisa waktunya tergantung dari penilaian masing-masing satuan POM. Dari penilaian itu misalnya mana daerah-daerah yang sering terjadi. Peluncuran Ops Gaktim dan Justisi dilakukan secara nasional yang dipimpin langsung Letjen TNI Marinir Bambang Suswantono selaku Inspektur Jenderal dan diikuti virtual seluruh kodam di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.